Siapa sih sebenarnya Tai Su Ying? Juara HSBC BWF World Tour Finals 2023 sektor tunggal putri. Tai Su Ying lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1994, ia merupakan pemain bulu tangkis yang berasal dari Taiwan atau China Taipei. Tinggi badannya 162 cm, dan berat 55 kg. Mulai aktif dalam turnamen bulu tangkis adalah pada 2009 sampai sekarang. Pegangan raketnya adalah tangan kanan. Tai Su Ying saat ini berhasil menduduki peringkat 4 dunia, dan baru saja memenangkan gelar tunggal putri HSBC BWF World Tour Finals Desember tahun 2023, pada laga final ia berhasil mengalahkan Carolina Marin dari Spanyol. Dalam sejarahnya Tai Su Ying pernah menduduki peringkat 1 dunia. Selanjutnya, ayah Tai adalah seorang petugas pemadam kebakaran dan direktur dari Komite Bulu Tangkis Kota Kaohsiung. Tai mulai bermain bulu tangkis saat kelas 3 di sekolah dasar. Dia memenangkan gelar di divisi kedua nasional dan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi di divisi pertama. Selain itu, dia adalah pemain termuda yang berkompetisi di divisi pertama. Pada tahun 2011, ia memenangkan gelar kompetisi nasional Taiwan saat dia berusia 16 tahun 6 bulan, menjadi yang termuda dalam sejarah bulu tangkis Taiwan. Tai adalah finalis pada Singapura Terbuka tahun 2010. Dia memenangkan gelar internasional pertamanya dalam Amerika Serikat Terbuka tahun 2011 pada usia 17 tahun. Dia memenangkan gelar Super Series Final 2014 di Dubai, dan gelar Super Series Premier di Indonesia Terbuka tahun 2016. Ada berita menarik terkait Tai Su Ying, selama Olimpiade Musim Panas 2016, Yonex menyediakan sepatu dengan ukuran yang tidak sesuai untuk Tai. Hal ini memaksa Tai untuk menggunakan sepatu lain yang dibuat oleh sponsor pribadinya, Victor, tanpa logo apapun. Hal ini menimbulkan kontroversi karena Asosiasi Badminton Taiwan akan memberikan hukuman kepada Tai karena tekanan dari Yonex. Terima kasih, kami membahas seputar tokoh-tokoh kesayangan Anda, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.